Ya, misalnya kita beralih ke informasi lainnya, hujan badai yang melanda perairan Laut Tomboali Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat malam lalu menyebabkan satu kapal pencari cumi tenggelam. Sebanyak 6 awak ditemukan selamat, sementara 5 lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Danang Priandoko mengatakan sebanyak 2 tim penyelamat telah bergerak ke lokasi kejadian. 2 tim itu terdiri dari 1 tim posiaga SAR Tomboali dan diperkuat oleh 1 tim Basarnas Bangka Belitung. Kapal KN Cahaya Laut berlayar dengan jumlah awak 11 orang. Info yang didapatkan dari pemilik kapal, Danang, bahwa kapal berlayar sejak 7 November 2018 dari Jakarta untuk mencari cumi di perairan Bangka Belitung. Kemudian pada tanggal 21 Desember kemarin pukul 8, kapal terkena badai dan oleng lalu tenggelam. Belakang nih.